Langsung dari Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur, kita akan dipersembahkan dengan pertemuan yang cukup-cukup menarik, mempertemukan KL Wildcats dan juga Perak Phoenix. Baik coach, kalau kita nak lihat hari ini line up yang diturunkan oleh coach Norizan tidak begitu banyak perbezaan yang diletakkanlah. Jadi sebenarnya apabila diturunkan line up yang sedemikian rupa, dia sebenarnya untuk mengekalkan momentum ini peluang untuk mereka. Satu peluang yang terbuka untuk Puteri Intan Balkis menebus kesilapan yang dilakukan seawal permainan. Sebenarnya permainan telah pun melewati lebih daripada 3 minit berlangsung, tetapi hanya 2 gol yang berjaya direkodkan setakat ini. Oh, sampai kepada Karunisa. Dan itu dia. Bola terus kepada Balkis. Yes. Satu tambahan lagi. Agak dia mahu memberikan kepada Puteri Intan Balkis pada awalnya. Masih lagi belum dapat. Kali ini dia lebih tenang. Dan telah berlaku kesilapan di mana berlaku breaking in di situ. Satu serangan yang dilakukan oleh KL Wildcats sekarang ini, namun gagal, tapi dapat diambil kembali rebound tersebut dan akhirnya berjaya disempurnakan oleh Puteri Balkis. Sekarang ini berikan tumpuan kepada pasukan Perak yang lihat interception yang baik daripada Amisha. Inilah pemain yang saya katakan memiliki speed daripada minggu pertama tu, memang betul-betul memukau. Kali ini dia melakukan satu intercept yang baik yang menghasilkan satu lagi turnover berlaku dan kembali kepada kawasan KL. Lihat. Satu kualiti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain KL Wildcats. Ayuh, kita berikan tumpuan untuk suku kedua ini. Kita bermula dengan 13-8. Serangan oleh pasukan Kuala Lumpur KL Wildcats. Tadi kita dapat dengar kan coach Norizan kata fokus je, nanti kawan-kawan akan bantu. Itu mungkin ada kena mengena dengan pergerakan di antara Diana dan juga Puteri Intan Balkis di dalam kawasan gol. Biar rakan-rakan untuk melakukan feeding bola yang baik. Terus sampai kepada Puteri Intan Balkis yang tidak dikawal. Apa sudah jadi dengan Pak Fitra? Kedua-dua shooters KL Wildcats begitu mudah berada di bulatan gol dan bersedia untuk menerima bola. Peluang untuk Karunisa. Satu jaringan mata yang Adha terus mencari rakan yang berdekatan dengan kawasan gol. Diana, kali ini dia berjaya untuk menjaringkan gol bagi menambah mata ke 17 untuk pasukan KL Wildcats. Diberikan cabaran, silap-silap oleh Hellball. Memberikan cabaran tekanan dan akhirnya kesilapan. Tak Hellball tapi footwork pula. Dan terus kepada Nur Diana yang saya fikir memang menyelinap masuk begitu saja dan mengambil bola. Kembali peluang Diana. Dan itu dia mata ke-20. Cantik. Lihat bagaimana Diana mencari semula bola yang sudah pun disia-siakan tadi. Mata ke-25. Ya, bagaimana kita lihat Balkis melakukan blocking kepada defender, memberi ruang kepada Diana untuk melakukan pergerakan. Mata ke-29. Satu balingan yang berisiko. Satu hantaran yang lemah dan dalam keadaan bola yang melambung tinggi, memang mudah sebenarnya untuk pemain merampas ataupun melakukan intercept pada bola tersebut. Berjaya diselamatkan oleh Puteri Intan Balkis dan kali ini mata ke-30. Satu lagi pas yang cantik contohnya sampai kepada Nisa tadi. Awas sekarang.
terlihat di sini sebenarnya Bakis telah pun bermain sebagai goalkeeper. Ha, itulah. Satu pertukaran dilakukan. Ingat apa yang berlaku tadi? Oh. Siku yang mengenai bahagian muka Karunisa ya. Yang saya fikir tidak disengajakan kerana berlaku sewaktu perebutan bola. Kita nak lihat sekarang ni permainan diteruskan ataupun tidak. Ya, diteruskan. Peluang untuk kita mengharapkan tak ada yang serius kepada Karunisa. Kerana dia adalah tonggak pasukan Perak. Sementara itu, kita nak pergi fokuslah kepada pasukan KL yang terus mencari mata demi mata. Kali ini sumbangan Anisha. Menambah mata. Okey, satu hantaran yang kurang tepat oleh Perak Phoenix telah dapat dibaca oleh Adaha dan dapat ditangkap oleh Adaha tadi. Dia kembali di suku keempat dengan cukup berbisa. Satu lagi balingan lob betul? Ya, hantaran lob. Hantaran lob bukan oleh Amisha tadi. Amisha. Lihat sekali lagi Kak Min. Yes. Tepat kepada Bakis. Dan berjaya. Shooting yang baik. Walaupun jalan-jalan memang tak pernah nampaklah dia main di posisi shooter. Kalau nak bandingkan Puteri Intan Bakis, memang kita tahulah dia punya kebolehan kan. Balik kepada kawasan KL Kak Min. Ya. Ini peluang untuk KL. Cantik, kemas, pantas dan masuk. Satu lagi step forward yang dilakukan oleh Bakis tadi. Itulah sebenarnya sebagai pemain GA or GS, mereka perlu stabil dalam dirian mereka untuk melakukan jaringan. Berjaya ditebus oleh Intan Bakis. Lihat satu lagi peluang yang baik daripada luar kawasan gol, tepat kepada Intan Bakis. Kurang satu minit permainan. Satu lagi kesilapan dilakukan oleh Perak yang Surapasi dalam keadaan yang tertekan. Diambil peluang oleh Kuala Lumpur menerusi Puteri Intan Bakis. Mata ke 60. Itu dia. Penyokong pasukan KL. Wah, saya pun nak hilang suara dah ni. Sama-sama rasa macam nak menjerit dalam stadium ni. Kita lihat mata terakhir. Yes. 61-30. Berjaya. Tak berjaya dia untuk mencari satu lagi tambahan mata untuk pasukan Perak.